قال المؤلف هو الشيخ العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. وتبطل الصلاة بالكلام ولو بحرفين وتبطل من بطل الصلاة بنب صلاة bil kalami kalaban ngocak. Mana bi beni ngocak, abri isyarah. Mun saya beri isyarah kak dia untuk orang bui, pada tak betal. Jadi saya mah betal kak dia untuk al kalam ngocak. Cuman ngocak kak dia untuk saya betal lah, kotu nengat. Beni sakengken. Se nomor dua oning jeng tak oleh akan mun tak oning maka lok betah cuman tak oning kak dinto bedeset usah setat usah kak dinto al jahlul ma'zur dan lambat bedah dua se pertama iki kak dinto qaribul ahdi minal islam ki puruh masuk Islam atau ba'idun minal ulama tak nemu pertanyaan tak ada ulama tak ada orang yang dia ilmu sehingga bela tentang remajib wajib kelakuan saya perintah bi Allah ibadah kat dia saya sa'ah saya sesuai kalaban tontonan ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali saya akan dekat dia macam Quran. Kecuali saya akan dekat di tempat zikir, tak masalah. Kecuali saya akan dekat di tempat doa, dekat itu tak masalah. Jadi kan dek, saya benih Quran, saya benih zikir, saya benih dekat di tempat doa, saya iya liyaki dalam solat. Jadi saya kepingin dekat itu. Contohnya pun, solat itu kalban bahasa Arab. Al-Kalam, ojak. Pada ben solat kak dinto tawaf. Kecuali dalam bab ngocak kak dinto. Bab ngocak kak dinto tawaf itu oleh. Oleh tak kan. Walau biharfaini. Lau kak dinto yakni ghaya. Ben sanat jan ay walau kanal kalamu biharfaini. Panika kalaban dua huruf. Huruf dua huruf kak dinto sekonde. Napa huruf dua huruf kak dinto? Qaf dal qad kidu huruf kad. Tadi du huruf kalam kak dinto pun lama betal. Cuma sema betal du huruf kak dinto qatu mutawaliyatain. Mutawaliyain. Dalam mutawaliyain seros terosan. Seros terosan. Monta terus terosan. Gelak perpanan uwa pan mareh aruku kad itu pas iya nambana akan dana maka kad itu benih kocak dua huruf eka tak situ eka faham tak eka faham kad itu betal eka faham tak eka faham kad itu hukumah betal cuma beda lafal kad itu situng huruf tapi mana bi econgok kala berlancang kad itu hakikat teduh huruf. Lafal napa? Lafal setetik mad. Mad. Ya. Ya ayuhalladzina amanu. Ya kan huruf mad. Maka kak dito ibitong dua huruf. Ini kaya kocak mad. Au biharfin muf'imin. Otabakalaban sahuruf muf'imin seabri pemahaman. Muf'imin seabri pemahaman. Akathiqih. Ikalak dari wiqayah. Fih ekalak diwafak. Kih aja gaban. Fih terus aki. Ada dek remah. Kih. Betul. Karena mufhim. Abri pemahaman. Maka ada buah kisah dengan para ulama. Dalam ngocak aki huruf-huruf akatika di itu beda empat kondisi. Sepertama, kak dintoh huruf kak dintoh huruf emat cangkelak. Ini kemah betal. Dan ini ngocak du, beda dal, beda wawu, du, beda semacam. Dua huruf
aslina kedingna situng huruf, tapi karena beda matah kan itu beda huruf iya wahu otaba alif. Alif abereng ban fathah, iya abereng ban kasrah, wahu abereng kalaban domani. Kayak bitong huruf. Se nomor dua, akatiki buru. Sehuruf kan lakar abri pemahaman. Se nomor telo, kak dinto orang ngocak sehuruf. Tak abri pemahaman. Ken-ken akhej. At-tala'um fissolah kan itu otomatis akhebayaki batal. Ngocak nikah akhej. Sholat kan itu serius. Se nomor empat, ngocak sehuruf. Tapi ngocang sehuruf kak dinto sajana bani sehuruf. Sajana du huruf, telah huruf, pak huruf. Sajana banyak huruf. Sajana banyak huruf. Cuma saya keluarkan sehuruf pas ambu, maka kak dinto batal. Anak pami batal karena dalam sholat kak dinto. Oh, kuma orang kak dintoh, nalekan asajja. Anak leka kikalan ben alako parkar sama betal. Pas ekalako, kak dintoh tadi ma betal. Jadi, kalakuan kak dintoh tadi yakin, napa se eka saja gila, niat lebih dari duhur. Beni niat ma pekak sholat. Kak dintoh, ma nabi, ta setting dek ke se eka saja parkar. Anak asajja kalakuan, sebisa ma betal sholat, mung tak ekalako sekali. Eka lagi lain, lagi ibadah dan budi mungkin. Tapi kak dito masalahnya adalah nyiting sehuruf. Maka kak dito tadi batal. Tadi, au biharfin mufimin. Illa inna siyah. Angin lamun loppa pasir orang. Daerah mau loppa saya kemaksud, abang sangku kita abang. Contoh nama Nabi nang edalama ya kak dito. Contoh nama loppa cek laba dalam salat. Kaan salam amin. Ngolok salam kan kita sambor. Tumma takallama qalilan mu'taqidan kamala. Termasuk lo mabattal gitu in jahila qaruba islamuhu fala tabtul. In jahila qaruba islamuhu. Kakak itu termasuk al jahlul ma. Cuma selop baka dito syarat wa qalla. Sakoni benibannya. Lopba ja'aba perpang badan yang sholat. Se nomor dua. Wa qallah. Ben pole sakoni. Pon apa kak disa? Kalam. Ngocak kalam. Ocak. Tapi kan lopba abang ni. Kekotu kan sakoni. Sana apa ukuran sakoni? Ulama Syafi'i ada buaki ukuran sakoni kak dito. Enam kalimat. Enam kalimat. Ana pemi enam kalimat. Ini kan saya biasa ikut cerita nih. Saya biasa ikut badannya dan lemak. Karena Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Saya cang lembak. Ini ke orang Arabi. Ketika entar asolat. Dekat polong sarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada orang acim. Bada orang acim. Pas ternyata. Ajawab. Yarhamukallah. Lafal yarhamukallah. Ini ke akan. Deh. Kalaban. Manusah. Yarhamuka man terbelah sekah dek kesambian Allah SWT. Akan teban manusia. Dan dengan solat akan teban selain Allah. Kan itu mau betal. Kecuali doa, kecuali zikir, kecuali Al-Quran. Saya tak mau betal. Saya nomor dua, Allah. Ukuran sekonik kan itu perkiraan enam kalimat. Enam benikan, enam kalimat. Enam kalimat. Nafi ini, simpan-simpan. Okey. Perukuran yang sekaya tak betul. Jadi ini keukuran wa qallah. Karena lafal qallah, ini ke mana bitadak ketentuan dari syariat, ini ke biasanya ibu ruwakidak ke adat. Jadi untuk madhab syafi'i, ajelinga ki dari kalimat-kalimat ulama dan sahabat serta ajunan Rasulullah SAW lompai dalam sholat, ya tahu tak? Jauh dari enam kalimat. Maka ada buaki, ingkul kasih tiga kalimatin orfiyah. Enam kalimat.